Kali ini aku mau jalan naik ferry. Aku mau naik ferry menuju ke Chongqing. Chongqing itu tetap Hongkong, tetapi terpisah oleh lautan. Ikutin aku terus ya. Sana lurus, lurus sini, sini, sini. Pakai yang cepat aja. Ini pas masuk ya. Masuk, masuk, masuk. Ini nyala nggak? Masuk aja. Nyala nggak? Nyala. Iya. Kita pakai yang pelan aja nggak apa-apa. Cepat. Ini ada dua kali, yang ini yang pelan ferry-nya dan di sebelah sana yang cepat. Kita pakai yang pelan aja soalnya mau lihat pemandangannya di laut. Aku media sebenarnya. Hai teman-teman. Nah, ini kita udah duduk. Ini jam 2:30 ya. Nanti sampai sana kira-kira 1/2 jaman lagi. Teman-teman, nanti
tulisannya jungkal. Ada yang sepedaan juga. Ini kita jalannya salah apa ya? Tuh. Enggak terlalu jauh orang ATM. Enggak, katanya ada apa gitu, langsung belok ke sana. Kita lagi mau cari tempat. Gembok Cinta. Hai. Nah, kali ini kita udah ada di Gembok Cinta. Ini tempat Cinta, ini salah satunya di tengah-tengah. Terus kalian bisa lihat. Kalian juga bisa foto-foto. Bisa bergaya-gaya. Dan di sini kalian juga bisa menulis di gembok. Ditulis dan di sampingnya itu buat beli gembok, dan kita nanti ditulis dan dikasih spidol. Lalu kita nanti dikasih kunci. Nah, kuncinya itu kita simpan sendiri. Terserah itu kita mau dibuang di laut atau mau disimpan sendiri juga bisa. Nah, ini langsung di sini dan ini selamanya loh Mas. Atau kalian bisa beli papan ini, juga belinya di depan sampai sampai situ juga ada. Nah, bagi kalian yang belum pernah kesini, yuk. Di sini kita jadi nggak begitu banyak orang. Nah, bagi kalian yang pengen cepat-cepat kesini, kalian kesini aja. Tempatnya seru ya. Ini tempat kulinernya ya, yang di Congcau. Tempat kulinernya. Iya, banyak view. Sudah. Ke Cina. Iya, ada yang kecil. Gila, ayo. Ini dia sisi-sisi yang harus juga. Kita ambilin aku ya. Di sini. Saya makan apa ya? Enggak boleh lah. Bapak kan lagi makan. Ya kalau lagi makan nggak masalah. Jadi juga bisa. Kalian sih di sana nggak boleh waktunya. Kita makan di sana aja. Sambil beli kita langsung balik. Anaknya nyuruh waktu. Ini ya kotor lah. Tadi Markisa. Rasa Markisa, tapi kita mau dimakan di tempat kita yang udah apa itu? Tempat penginapan. Soalnya banyak orang di sini. Mungkin pada new normal ya. Jadi orang sini warga Hong Kong pada ke Congcau. Mau mencari tempat yang aman, jadi enggak kerumunan orang banyak. Untuk kesehatan juga sih. Jadi kita lagi OTW ke tempat penginapan. Baru makan seafood teman. Apa? Sesa banget. Ini ya. Sesa masuk teman. Ini. Soalnya sih tadi mau tanya lah mama. Aku lupa itu kayak apa.
Sana. Lupa enggak di ini ya? Ora ada apa? Enggak dibalikin. Oh, sini enggak apa-apa, enggak dipakai kok. Loh, kok video lagi? Enggak. Oh, ininya pernah. Lupa enggak? Oh, sana lupa terus. Oh, kau ini masuk. Teman-teman, ini kita baru pulang dari tempat maksudnya kita kan kayak tempat penginapan gitu biar kita makannya itu nggak kotor. Sekarang kita review, kita ada beli ini namanya kentang itu yang ini khasnya Chongqiao ya, makanan khas Chongqiao itu masih di Hong Kong, cuman dia terpisah dengan lautan. Nah itu namanya Chongqiao. Terus kita ada beli ini mangga, rasa mangga, terus ini rasa durian, terus ada hitam, durian banget. Mau ini nih, bisa makan gak mas? Kita ini hitam. Ini hitamnya juga khas Chongqiao kalau orang-orang pada liburan ke sini. Masih panas banget. Nah, kalau orang-orang pada liburan ke sini itu yang diburu khas kulinernya itu adalah ini. Kita coba ini ya. Ini apa ya? Ininya hitamnya tuh gede-gede banget. Kayak big banget. Fishball. Iya, ini fishball kok hitam. Fishball, ini fishballnya tuh gede-gede banget. Ini rasa sate. Empuk banget. Bumbunya kaya. Was trying very hard to find a way to make the rain return to his face. Since he was the youngest of the village, it was a mission of only him to become king. So, you got very ill. I thought from a push up. What happens next? And so his grandmother said to him, the magic bell was hidden away long ago. To find its secret hiding place, did you hear that? I love rats. Listen carefully, my dear baby. While traveling on a road across the park, a man and a horse. Both man and horse are wounded, but you can only. Ini kentang. Ini rasanya pagar. Hold on a sec. Let me think. Black pepper. Ada black pepper. I can wait for a long, long while, and then answer. Mm-hmm. I'm sure of himself. The horse. Why did he choose the horse? Asked his grandmother. Yeah, why the horse? Because once the horse's wound is healed, I could put the man on the horse's back and get him to the village as fast as possible. Oh, yeah. Makan dulu itu banyak orang. Takutnya kalau kena virus. Jadi kita bawa pulang. Ya, ini kriuk-kriuk ya. With all his might, my champion shot dozens and dozens of arrows into the sky. The clouds began to rumble and roar, and with the final arrow began weeping tears of.
Yang mangga mana, Mbak? Oh, yang ini durian. Apa yang namanya? Mochi-mochi. Dan kita beli mochi-mochi. Ini aku beli yang rasa durian. Nah, aku suka durian. Duriannya terasa banget. Semuanya enak-enak. Jadi kalian kalau mau kocongan saya bisa lihat root di videonya aku ya. Dadah.